Halo guys, ketemu lagi dengan gue yaitu Arul, tentunya di channel Arul Records. Kali ini gue bikin videonya nge-vlog, jadi gue nge-vlog sambil ingin membeli sesuatu, ya perlu peralatan kerjaan lah, maksudnya kebutuhan kerjaan yang dituju yaitu pasar Cilengsi. Dan ini gue sedang menuju di Indah ya guys. Jadi sekarang kita nge-vlog, jadi belajar jadi motovlog. Dan karena channel ini channelnya campuran ya guys kontennya, jadi mohon maaf aja channel ini belum bisa profesional, belum konsisten dengan satu video, yaitu masih campur-campur. Ya nggak apa-apa, siapa tahu ada yang memberi manfaat dan bisa menghibur kalian guys. Ini posisinya agak mendung ya guys. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung channel ini sampai saat ini, sampai detik ini. Dan terima kasih untuk yang selanjutnya karena selalu bersama channel Rekos meskipun channelnya sederhana. Terima kasih udah mendukung, subscribe dan like channel ini. Ya, kalau nggak dengan kalian channel ini bukan apa-apa ya guys. Jadi terima kasih banyak udah mendukung, dan ini udah mencapai Citra Indah, dan ini udah gerbang masuk Citra Indah guys. Ini agak mendung ya guys. Ya biasa bertepatan dengan musim hujan. Nah, ada mobil gede guys. Jadi kita itu sambil nge-vlog dan sambil belanja kebutuhan pekerjaan guys, yaitu di pasar Cilengsi yang ada di Bogor. Dan ini sedang menuju, ntar kita ini guys, sebelum nyampe kita ngisi bensin dulu di pom bensin yang namanya Cipecang. Kalian kalau tahu sekitaran juga pasti tahu lah. Jonggol Cilengsi. Ini di hari Minggu cukup ramai ya. Mungkin banyak orang yang jalan-jalan. Ntar ini coba ngisi bensin. Bensin berapa ya? Bensin sih ya, masih agak banyak guys. Jadi ntar kita coba isi bensin 2.000 lah. Kira-kira dapat nggak ya isi bensin 2.000 di pom bensin? Dan gimana ekspresi penjaga pom ya kalau beli yang 2.000? Mungkin dapat sih. Cuman nggak tahu apa disenyumin apa gimana ini. Kita lihat aja guys. Taruh video ini sampai selesai guys. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru nemu channel ini, silahkan di like aja atau di subscribe, siapa tahu channel ini video yang lainnya bisa ada yang bermanfaat dan bisa ngasih informasi tentang dunia YouTuber pemula ataupun yang lain, tutorial-tutorial gitu. Karena channel ini masih campuran videonya, kontennya ada yang vlog, unboxing, jadi review, pokoknya bermacam-macam lah. Ini sedang menuju pom bensin. Oke. Oh, udah agak mendung guys, kita harus buru-buru supaya nggak kejebak hujan. Ya nggak kejebak hujan juga, kita harus berhenti guys dengan memaksakan aku sakit karena lupa nggak bawa jas hujan sih. Ya sekali-kali kita bikin videonya kayak gini guys, gimana pendapat kalian guys? Silahkan cari-cari di kolom komentar. Ini nge-vlog di sekitaran Jonggol Cilengsi. Ternyata Jonggol itu ada guys, bukan cuma terkenal di televisi aja, emang ada wow gitu.
Dan Jonggol itu terkenal banyak buah-buahannya, seperti kayak kemarin udah gua beli durian, guys. Itu bukan 80 juta. Lebih enak itu sebenarnya daripada yang lagi viral itu. Ini enak durian beneran. Sorry. Duluan ah. Takut hujan. Kalau pakai mobil ya nggak bakalan hujan, nggak buru-buru juga. Menuju pom bensin, kita ngisi bensin dulu supaya nanti nggak usah berhenti-berhenti. Sekali lagi guys, terima kasih udah selalu bersama channel Arun Ikhlas dan selalu mendukung. Mungkin bisa ngasih kritik dan saran termasukannya tentang channel ini. Tanpa kalian jauh dari kata sempurna channel ini, guys. Agak mendung posisinya. Tahu hasilnya kita lihat aja ntar, guys. Nah, ini udah nyampe pom bensin. Tangsen kiri. Sip. Agak sepi ya. Ini si Pertalite. Rp10.000. Kita lanjut. Ini udah mau hujan, guys.
hujannya baru berhenti guys, tapi masih gerimis-gerimis gini. Jadi gue putuskan kita lanjut aja karena keburu sore guys. Jadi ini udah jam berapa? Jam 2:30 takut keburu tutup. Ya gak apa, ini ya udah agak banjir guys. Bau lagi airnya. Kita bersihin. Kita lanjut perjalanan. Ini air dari pasar guys, cukup bau. Sama juga pasar ya. Oke. Kita lanjut keliling. Meskipun agak gerimis, kita tetap lanjutkan. Karena ini udah dibekali dengan waterproof, jadi hujan juga nggak jadi masalah ya guys. Oh, depan ini udah nyampe Ramayana. Nyuprat guys. Nggak pelan-pelan sih. Wow, banjir. Wow, banjir guys. Ini kita lanjut perjalanan ke pasar Cilengsi. Cukup lama juga guys hujannya. Jadi tadi sempat ya berhenti lah. Lumayan. Inilah pasarnya, pasar bukan pasar ini guys. Jadi ini sebelum pasar ini banyak juga yang jualan. Dan sini ada Ramayana. Cuman yang gua tuju itu pasar Cilengsinya dan di depan guys. Dekat sama mall Cilengsi. Alhamdulillah guys, berhenti. Kirain lama, biasanya kalau hujan tuh lama banget. Tadi masih kalian deras, jadi biasanya kalau hujannya dikit-dikit tuh yang lama. Kalau kalian deras, enggak begitu lama. Suara geluduk. Ini yang ada lagi nguras. Dan gue ini pakai motor matic guys, jadi enak gak nyepret. Untuk yang udah gue kemarin review, silahkan kalian tonton videonya. Motor matic sejuta umat. Dan ini udah nyampe pasarnya, kita tinggal menuju gerbangnya. Mungkin ntar mungkin video ini akan selesai guys, jadi sampai di sini aja videonya. Ntar karena kita habis belanja langsung mau pulang lagi, takut keburu hujan. Kasihan menunggu keluarga menunggu di rumah guys, takut lama, takut keburu sore. Dan ini sini gerbangnya, kita masuk. Oh, terus guys. Sini mungkin lagi error guys. Oke guys, tekan tombol langsung keluar. Ditekan langsung keluar. Oke guys, sekian dari gua channel request kali ini. Ini nyampe kehujanan guys. Vlog dan terima kasih udah menyimak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.